Sempena Hari Kebangsaan ke-64 esok, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengajak umat Islam di negara ini menghayati keindahan dan pengajaran Al-Quran serta Sunnah menerusi program Malaysia Quran Hour. Antara lain, kata Perdana Menteri, sebagai keluarga Malaysia, ini masanya untuk mencedok nilai-nilai dan pengajaran terkandung dalam Al-Quran demi perpaduan semua dan pengukuhan nilai-nilai mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2021, sebagai keluarga Malaysia, sama-samalah kita doakan rakyat negara ini dapat mengukuhkan diri dengan nilai-nilai mulia dan mengharungi cabaran semasa. Dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah, terutamanya buat Muslim di negara ini, semoga ia menjadi solusi daripada Ilahi untuk menenangkan dan mendamaikan jiwa kita semua. Jom sertai Malaysia #QuranHour berinteraksi dengan Surah Al-Mulk dan Surah Musabbihat bertemakan Malaysia Berbudi dan Penyayang sempena Hari Kemerdekaan di lokasi masing-masing pada 30 Ogos 2021 jam 12:30 hari sehingga 1:30 hari. Ayuh, kita berhenti sejenak dan bersama-sama mendoakan keluarga Malaysia. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Jom sertai Malaysia #QuranHour berinteraksi dengan Surah Al-Mulk dan Surah Musabbihat bertemakan Malaysia Berbudi dan Penyayang sempena Hari Kemerdekaan di lokasi masing-masing pada 30 Ogos 2021 jam 12:30 hari sehingga 1:30 hari. Ayuh, kita berhenti sejenak dan bersama-sama mendoakan keluarga Malaysia. Wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah.